baru 9 tahun kemudian banyak dokter, profesor saya sudah datengin, bahkan salah satu profesor terkenal sekali bilang harus ganti titanium di sini ya, titanium karena cervical 3 sama 4 saya ada bantalannya kan ya, bantalannya itu katanya udah gesek neken ke spinal cord apa saraf tulang belakang ya. Itu tahun 2005 bilang seperti itu profesornya ya. Nah, tapi yang baru diketahui 9 tahun kemudian di sini terjadi kerusakan saraf tepi ya yang sangat halus Bu Bapak. Jadi 20 tahun tangan saya selalu begini. Baru bulan Desember akhir teman saya datang, Ibu Lili ya, Ibu Lili datang dan akhirnya dia menterapi saya. Biasa pertama kali diterapi kan, "Alah, apaan sih ini?" gitu kan. Tapi saya bisikin di sisi saya, enak mah. Bilang kan, tapi kedua di rumah tali ya selesai terapi, saya biasanya nggak pernah berani makan atau mengangkat tangan kanan saya makan di terapi kedua di rumah tali selesai terapi, saya makan pakai tangan kanan dan Om Robert di sini saksinya, dia yang langsung melihat, "Mas, pakai tangan kanan." Ya, alhamdulillah setelah 20 tahun tangan saya sakit, sekarang saya sudah bisa buka ya. Saya sholat juga bisa begini itu, ya, saya bisa hampir dengan butuh, jadi ini manfaat banget alat ini untuk saya. Nah, makanya kita harus sharing sama Bapak Ibu dalam 3 bulan, 4 bulan kita jalanin ini dari stroke yang gak bisa jalan, kita pegang, kita terapi, kemudian jalan, yang diabetes, yang saraf kejepit, ya, yang GERD dan sebagainya ya, karena alat ini sangat demonstrable dan bekerja seketika. Oke, gitu, jadi gimana? Dulu saya sempat bilang sama ya Allah kalau perlu tangan gue dipotong aja karena malunya kita ampun ibu ya, apalagi putus asanya nggak tahu ini sakit apa gitu kan selama 9 tahun. Tapi sekarang ternyata Tuhan punya rencana beda, 20 tahun saya dikasih begitu, sekarang saya gampang banget jualannya.